membaca data pada mesin air Panasonic ya. Panasonic istilahnya, kalau yang versi lama dulu istilahnya ini apa, nasional ya. Yang paling besar ini dia menyatu ya, terpisah jadi satu dengan blok-blok ini ya, kiri dan kanan. Yang lainnya dia punya yang ini terpisah ya, bisa dilihat. Ini yang tengah ya, posisi tengah. Bisa lihat posisi tengahnya ini posisi tengah ya, posisi tengah dan posisi nomor 2 dari ke bawah, yang nomor 2 adinya yang paling besar ya, ini dia sendiri. Yang ini menyatu dengan gulungan ini ya, dengan gulungan apa namanya, utama istilahnya, kalau power ini utama yang besar ya. Coba kita akan menghitung. Caranya mudah sebenarnya, kita ambil dulu yang ini ya. Nah, ini kita ambil yang paling tengah dulu. Kita ambil yang paling tengah dulu ya. Nah dulu ya. Ya, ini ya. Ini kita bisa menghitung jumlahnya, memastikan berapa jumlahnya. Kita bisa hitung, seandainya sudah ketemu hitungannya, kita ini yang paling besar ya. Paling besar adiknya ya, adiknya sedikit. Baru kita ambil yang kecilnya lagi ya. Untuk yang kecilnya ini kita dia sudah menyatu ya dengan gulungan utama. Dia punya 4 blok. 4 gulungan. Nomor 3 ya. Okay.
ini paling kecil ya, paling sedikit ya. Terakhir kita tidak perlu menghitung semua, kita menghitung sebelah saja. Biasanya kalau yang kiri sama yang kanan biasanya sama jumlahnya. Kita tidak perlu menghitung yang ini, kita menghitung sebelahnya saja. Oke, kita bersihkan dulu ya. Gosong bagian belakang ya, gosong. Ini bagus. Ya. Ini. Ini sebetulnya kalau kita menggulung untuk blok belas ini masih bagus kan, kita gulung belas ini. Kita ambil yang ininya. Yang ini sama ini masih bisa dipakai. Kita akan mengambil ini aja. Nanti yang ini kita hitung ya, tetap kita hitung jumlahnya, cuman kita hitung tidak kita potong. Yang penting kita dapat datanya. Kita hitung ya, untuk penghitungan kita mulai dari yang kecil dulu untuk starting ya. Kita hitung berapa yang kita hitung nanti biar enak. Jumlahnya ini 100, kita dapat satu ya. Oke, kita bisa memberi kode seperti ini aja, gulungan kecil ya. Starting ya. Lulusannya 100 ya. Oke, kita yang coba yang ini ya, yang kakaknya sedikit kita hitung. Oke.
106. Untuk kakaknya 106 ya. Udah kita kasih 100 juga tidak apa-apa. Oke ya, kita hitung yang ini ya, penuh ini ya. Ini yang satu blok ini. Ini satu blok cuma dibagi dua. Biasanya ini sama ini sama biasanya. Kita ketok dulu ya, biar lebih enak cepat hitungannya. Gambar ya, gambar agak besar sedikit ya. 168 ya. Biasanya ini sama. Jumlahnya ini sama. Ya. Tapi ini separuh ya. Ini tadi ini separuh ya, bagi dua ya. Ini bagi dua. Ini kita bagi dua. Ini jadi enggak 168 ya, paro ya. Karena dia dibagi dua. Ini berarti jumlahnya ini ya. Total ya, totalnya 4, 5, 8 starting ya, urutan. Oke, kita akan menghitung bagian ini ya, bagian utama adalah gulungan power ya. Kita hitung dari yang kecil itu. Siapkan yang kecil. Dua satu ya, 21 kali dua ya, kita hitung 22 ya. Ya. 42. Oke. Itu yang ini ya, yang kakaknya sedikit ya. Dua dua ya. 22 berarti 44 ya. Hitung yang ini ya. Bentar ya. lima tiga
ya, yang kakaknya ini ya, besar sedikit, status 6. Ya, kita belum dapat yang ini ya. Nah, yang ini kita tinggal nomor ini ya. Ya, ini. Ya, seperti ini. Nanti kita hitung. Biasanya ini sama ini sama. Nanti yang ini bagi dua ya. Ini kita bagi dua. Ini sama ini sama jumlahnya. Seperti kita hitung cepat. Kita hitung separuh harga ini. Nanti kita kalikan dua. Yang ini aja kita hitung. Aduh ya, masih kelihatan separuh. Nanti yang ini kita hitung, kita kalikan dua. Sama saja. Gampang, 27 lah ya. 27 kali 2 ya. Terus dikali 2 men ya. 27 kali 2 kali 27 kali 2 kali. Berarti jumlahnya 100 ya, 108. 108. Yang satunya separuh-separuh ya, berarti separuhnya dia. Berarti 454. Oke. Untuk jumlah total semuanya ya, 3 3 5 4. Lilit ya, lilitan. Coba kita hitung lagi ya. Ada. Ya, benar. Untuk keseluruhan jumlah totalnya ini ya, untuk utama, untuk bantunya ini totalnya ya. Rekan-rekan yang mendapatkan mesin air Panasonic ya, Panasonic, tidak usah mencari data lagi, bisa tiru di sini ya. Untuk datanya bisa tiru di sini, jumlah datanya, atau bisa ngarang kok. Ngarang, tapi yang penting jumlah totalnya sekian, 354, mau dibagi berapa-berapa bisa. Dan jumlah ini apa namanya, startingnya 458 ya, 450 nggak apa-apa. Ini dikasih 350 ya nggak apa-apa, ditambahin lebih bagus. Ini ditambah juga lebih bagus ya. Untuk sistem gambar yang nanti kita berikan ya, sistem gambarnya kita berikan nanti ya, gambarnya sebetulnya mudah ya. Pertama, power ya, istilahnya ini utama atau power ya,
ini starting. Ya, untuk rekan-rekan ya yang mendapatkan mesin seperti ini ya, Panasonic ya, tidak usah mencari data lagi, bisa langsung membaca ya. Oh ya, untuk diameter ya, diameter jumlah apa, ketebalan ini ya, kita ukur ya, coba ya. Oke, kita ukur. Kita menggunakan ukur ya. Kita ukur untuk ini ya, utama dulu ya, yang besar ya. Yang besar dia menggunakan berapa ya? Sepertinya dia menggunakan 0,40. Coba yang apa namanya, yang kecilnya ya. Yang kecilnya menggunakan 0,35. 0,35 ya. Yang ini kok menggunakan 0,40. Biasanya kita menggunakan kawat 0,45 ya. 0,40. Bisa dilihat 0,40. Coba. Kita punya 0,40 ya, kita ukur ya. Ya benar, dia menggunakan 0,40. Iya, rekan-rekan bisa menggunakan 0,40 ya, 0,40 atau 0,45 ya. Tapi biasanya kita menggunakan 0,45. Kita biasanya menggunakan 0,45. Cuman pabrik menggunakan 0,40 untuk diameter ya, diameter power ya, diameter power ini ya. Itu menggunakan 0,40 ya. Yang ini 0,435. Oke. Untuk jumlah ya, jumlah ini. Oke, nanti kita perincikan, kita berikan gambar yang lebih bagus ya. Oke. Ya, seperti ini ya gambarnya ya. Untuk skemanya ya bisa dilihat padanya. Oke. Kita lanjutkan. Untuk videonya sampai di sini dulu ya. Untuk mengetahui sistem apa namanya? Oh ya, ini coba kita jelaskan dulu ya. Untuk sistem pengoperan ya, dulu. Sistem pengoperan seperti ini. Kita lari ke sana ya. Dari ujung ini kita lari ke sana ya. Dan ini juga. Bisa dilihat ya. Satu ini. Ya. Pengoperan ya.
gitu. Sistem membacanya gampang kok. Sama saja. Ya. Ya, seperti itulah ya cara membaca data ya. Mesin air Panasonic ya. Panasonic yang sangat mudah untuk membacanya ya. Ya nanti kita berikan trik-trik cara membaca data mesin-mesin lain ya. Seperti Shimizu, Sanyo, terus untuk mesin apa namanya pencuci ya, pencuci dan mesin pemeras untuk mesin cucinya. Oke, dan jangan lupa untuk mengikuti video-video kami ya yang terbaru, nanti update-updatean cara belajar servis ya, servis alat-alat rumah tangga. Oke.